Oke guys, balik lagi di channel Mas Irham. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara menghilangkan tulisan nama aplikasi di HP Oppo A16 ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, setiap aplikasi itu ada namanya ya di bawahnya. Nah sekarang kita akan menghilangkannya teman-teman. Gimana sih? Apakah bisa bang? Ya bisa, tentu bisa. Oke langsung aja kita masuk ke tutorialnya teman-teman. Caranya gampang banget, tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip ya. Tekan tahan pada layar, kemudian pilih icon dan pilih, nah di sini nama aplikasi ya. Ke kanan nomor besar, ke kiri nomor kecil. Nah sekarang kita geser sampai habis, maka tulisan aplikasi kita akan hilang ya. Jadi di sini tidak ada namanya ya teman-teman. Jadi kalian pasti bingung nih kan. Oke, jadi seperti itu ya cara menghilangkan nama aplikasi di HP Oppo A16. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like di video ini dan subscribe di channel ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye bye. Next video.